Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jung Channel in the house. Yo, kita langsung aja ya teman-teman turun di sini. Di mana bang? Di sini teman ya, di Novo Renoye bersama teman-teman kita ya. Gue yakin ya, congor glowing ini akan menunjukkan ke teman-teman semua kalau congornya itu glowing. Namanya congor glowing ya. Not bad, langsung ngomong not bad deh ya. Bisa denger dia, hebat juga dia. Padahal gue mic off loh. Dia bisa mendengar suara saya, congor glowing. Ada musuh belakang. Satu. Fokus mode on. Assist sama saudara. Ada musuh apa teman sih? Atau musuh. Hai. Rata guys, di sini rata ya. Congol glowing, tenang, aku di sini. Aku akan melindungi kamu. Oh di situ ya, 4 WD Viper ya, oke. Okay. Oke. Okay. Siap laksanakan. Ini ada loot belum? Belum guys. Belum di loot nih, lumayan nih. Dapat Thompson nih. Helm guys, lumayan guys. Ini best nggak usah lah ya. Scar nggak usah lah ya, Scar LA guys. Tadi holo belum sempat jalan dulu. Bukan teman gue ya, nembak ya. Parang orang itu. Wah ada vest 3 guys. Buleng nih. Wah ada Kikro belah. Oh, suppressor. Terlihat seperti AFK sih yang satu ini. Oke. Okay. Yang di sini kita ajar, guys. Time. Cukup duga dia mau ngelut. Surprise. That was easy. Ya lah, kita ngelut udah, bentarnya males. Kita bunuh dulu orangnya, ntar bro ngelutnya guys. Ratakan dulu semuanya guys. Masalah ngelut, ntar terakhir. Senjata kita enak nih. Gua demen banget Thompson jarak dekat. Krek. Mati krek. Mati. Damage-nya sakit. Di mana lagi besinya? Apakah kalian masih siap? Eh, masih siap melihat? No. Oh. Lihat gua dong, dong. Anak Mami Anggi. Ayamnya sakit juga guys, headshot gua. Ayo, congor glowing, kasih tau. Ya gua nge-lag guys. Tiba-tiba teleport dia dari situ aja deh. Enemies ahead. Bawa nafsu tongor tongor. Ah, tongor gua ini enak loh. Bukannya revive kemakan gaya lu congor. Revive dulu makanya. Mark the location. Tembak. Nah, gitu dong. Repap gua, boy. Jangan repap dia, boy. Aduh, ini congor. Ngapain lo repap tuh si congor? Aduh, congor glowing ini. Untung ya temennya, gak mati gue ya.
Entah musuhnya nge-lag atau gue nge-lag. Kayaknya musuh temen ya. Musuhnya tuh kayak nge-lag terus tiba-tiba tung muncul terus hilang lagi, guys. Tongor glowing ini bener-bener temen ya. Rasain lu. Gue kira dia ngelot ah. Mana? Congor glowing, kita bakal lanjutin lagi perjalanan kita, guys ya. Sama congor glowing. Juga teman gue langsung keras gitu ya. Dari film guys. Ayam gue sabun banget guys, maaf guys. Yang penting dapat satu squad deh kita. Panen lagi. Ini sabun banget gue. Cukup bener. Oke. Okay. Musuhnya lagi mencari bot, kita bunuh. Kalian enggak? Ah, lumayan deh. Jadi udah full set lagi kita ya. Full set, full set. Biar ayamnya enggak sesabun tadi guys ya. Tadi sih sabun parah sih, gue harus mengakui itu ya. Sabun banget ayam gue. Sumpah gak ada yang kena tembakan gue. Lumayan. Yuk guys. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita setelah kita mendapatkan kill yang lumayan mudah di sini. Mudah-mudah susah ya. Dia kirain bot tadi ya. Dia kirain musuh kali sama dia. Rupanya bot. Dia jalan rame-rame. Tak taunya kita begal dia balik ya. Pembegal yang terbegal. Oh dia memang lagi perang guys. Oh congor glowing dapat guys. Gimana nih? Oh mereka perang beneran loh. Banyak banget mobilnya. Memang terjadi kejadian fatal men ya di sini ya. Wah mobilnya hampir meledak guys. Keikutan deh. Satu hit doang tuh mobilnya. Search for vehicles. Satu peluru doang guys. Gak bisa tuh gak bisa. Gak ada kali-kalian gitu temen. Woi naik, bro Garut. Wah lu bener-bener dah lu. Gua kasih 5 detik ya, 5. Nge-lag sih nge-lag ya, kau liat temen. Temen kau kan udah naik nih, ayo naik kau ngapain jalan-jalan. Gua tau kau nge-lag ya kan. Aduh nge-lag dia. Nge-lagnya disitu lagi. Banyak kamar buat. Mana lagi nih? Malah nemunya bot doang asem. Woi. Kang Subur, ayo. Udah, cukup yuk. Yang Milta udah tadi nyebrang tadi mati di jembatan itu pasti. Wah, ini nomor 3 bener-bener dah. Tinggal aja lah. Males gua. Nungguin orang stres. Kita ikutan stres, guys. Daripada kita ngikutin orang stres guys ya, mending kita sama congor glowing aja. Nah dia spray dia. Kapok lo, dia spray orang lo. Pucat gak lo? Pucat kau. Pucat kau kan? That was easy. Pucat dia temennya. Dia spray orang dia. Lu sih diajakin bareng gak mau kalian 6. Kali 4 aja gue mah. Kali 4 nya dia mah. Buang. Ujinya kita ganti mini aja guys ya. Mininya pakai kali 6 boleh lah. Kali 4 gue pake buat ini. Biar cakep guys. Ayo subur. Ebor. Ayo subur. Aduh subur. Lo naik subur ya. Capek gue nungguin lu. Gue yakin kalau ada musuh juga dia gak bakal bantuin temen ya. Eh tapi dia yang nolongin gue. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Dia yang nolongin gue. Dia yang nolongin gue. Kita harus ingat temen. Dia yang nolongin gue tadi. Gue baru ingat. Eh ayo subur. Subur ayolah subur. Kayak mana nih kau subur. Cepetlah kau naik dulu subur. Aduh subur.
Emang subur nih, yang bener lah dikit. Nah, mau ini bentar-bentar ya. Kamu kalau ketrigger nolongan saya sudah saya tinggal kamu. Jaringan saya yang sempat. Oh, jaringan saya jelek. Oke, maaf subur. Not a problem. Not a problem, not a problem. Subur bisa dengar saya gitu, teman-teman. Mic gua off ya, teman-teman ya. Not a problem. Iya, subur, tenang-tenang. Saya percaya. Kelihatan kok kamu nge-lag. Eh, bur. Dengan subur. Ayolah, tolonglah subur. Bur. Subur. Ya ampun subur, subur. Udah matiin aja mic-nya. Plus pap. Udah masuk. Nge-lag deh guys, kasihan guys. Gua matiin ya, karena kan kalau dia nge-lag mic-nya jadi gak enak didengar guys. Subur, ketika subur main PUBG nih, ini nih. Subur yang mana ini? Anak Milbis udah keluar belum ya? Belum kayaknya. Gak tau, keluar dari mana ya? Lewat jembatan ini atau jembatan satunya ya? Kita coba datangin aja lah. Jona nutup sih. Where are you? Where are you running? Why do you running? Why are you running? Why are you running? Why do you running? Bahasa Inggris siapa yang ngajarin? Why are you running? Maklum ini ya, bahasa Inggris gue nilainya 0 ini ya. Enggak juga sih. 0,1 ini. Gue taunya cuma ini doang. Op, ada musuh. Op, depan ada musuh, nembak bro. Sendirian doang dia. Woi, kenapa turun? Wah, kamu ini. Kamu tidak ngerti psikologis ya. Orang kalau sendirian lihat empat apa yang dilakukan? Kabur udah pasti. Ayo udahlah. Psikologisnya seperti itu ya guys ya. Satu orang lihat satu squad pasti kabur guys. Kecuali dia dia punya ilmu barbar. Oke. Dia punya ilmu hitam guys yang bisa membantai satu squad dengan kemampuannya. Kalau enggak dia pasti kabur. Kita bakal bergerak menuju ke Milta lagi. Feeling gua Milta bakal rame ya, karena banyak yang lewatin jembatan ya. Berdasarkan analisa pribadi saya, ada yang di jembatan. Mereka stuck di jembatan karena mereka ngeliat banyak mobil ya, dikira ada begal padahal nggak ada begal. Nah, mereka stay di sana. Kita bisa jadi pembegalnya, tukang begal. Ada mayat di sana. Suara apa tuh tadi? Suara mobil gak sih? Oh iya beneran ada. Cepetan naik. Dodol Garut, dodol Garut. Nice, nice. Nice. Gua ditolong lagi sama congor glowing, guys. Memalukan gua, Pak. Ayo congor. Kalau congor yang megang gua agak ragu sih, mendingan sini ya, no, megang. Gua terlalu barbar sih. Ternyata ada orang di garden. Kena flank gua, malu-maluin aja gua. Oh, ada yang smoke. Thank you, bro. Bisa. Gua pindah lagi, guys, ke sini, guys. Yang ngenokin gue di tank temen gue. Ah, oke. Okay. Kita saling menolong lah ya, saling menolong. Terima kasih, bro. Berdua lumayan, guys. Ada... Oh, nggak di-repap ya? Oh, mereka bertiga doang, guys. Lumayan lah ya. Ada MK di, Pak. Maaf nih, temennya. Kabun banget gue mainnya. Kocak, kocak. Kaya nih pak, lumayan. Kaya, kaya, kaya. Gue gak nyangka ada yang berani ngeflank gitu, ngeflank gitu guys. Itu pemberanian tangguh ya. Ngeflanknya tuh. Waduh, telepot pak. Aduh.
pakai red dot aja deh kita kali 6 buang aja lah, gak kepake juga sama gue ya. Red dot, double red dot guys ya. Yuk, let's go to dress the safe zone bro. Gue hampir tusun 2 kali guys ya. Congor, terima kasih congor game, congor glowing, kamu terbaik congor glowing. Oh oh. Yo. Fall back to safe zone. Kabur bos, satu squad tuh. Berempat tuh mereka tuh. Congor glowing the best ya emang. Congor glowing langsung nyelamatin temen lo guys. Let's go congor. Fall back to safe zone. Bring up voice chat. Fall back to safe zone. Let's go. Fall back to safe zone. Kita masuk sini kita. Mau meledak tuh mobilnya. Rasakan itu. Mati Jonah teman kita. Dia ngomong apa? Ngomong apa dia? Mati Jonah deh guys. Mati Jonah deh guys, kasihan juga sih. Telinga. Mati juga misalnya. Jaringannya katanya. Karena jaringan katanya. Kelar. Kita berhasil memberikan nomor 3 chicken ya. Walaupun dia jaringannya gak jelas guys ya. Dia nyelamatin gue loh di awal. Terima kasih emang nomor 3 berkat kamu. Saya mendapatkan chicken dan congor glowing berkat kamu ya. Saya tidak tusun 2 kali ya. Awalnya saya mengomeni congor glowing, tapi ternyata dia menolong kita temen ya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.